Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal. Hada dhikr. Inilah penyebutan bayani akidati ahli sunnah. Penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kandungan risalah akidah ini adalah keyakinan yang diyakini oleh kaum ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, mayoritas umat Islam hingga sekarang ini. Di antara yang beliau tuliskan dalam risalah akidah Tuhawiyah ini, beliau mengatakan ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwil jihadu sittu kasairil mubtada'ati ta'ala ay tanazzaha maha suci li Allah anil hududi dari batasan-batasan wal ghayati dan dari penghabisan-penghabisan wal arkani dan dari sisi-sisi wal a'dha'i dan maha suci dari anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, kaki, tangan wal adawati dan maha suci dia Allah dari anggota-anggota badan yang kecil seperti jari-jari, telinga, lidah, hidung, anak lidah dan lain sebagainya. La tahwil jihadu sittu, tidak diliputi dia Allah oleh arah yang enam. Al jihadu sittu, arah yang enam yang dimaksud adalah atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. La tahwil jihadu sittu kasairil mubtada'at, Allah tidak diliputi oleh arah yang enam, tidak seperti makhluknya yang diliputi oleh enam arah penjuru tersebut. Imam Tuhawi dalam ungkapannya ini menetapkan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran, maha suci dari anggota-anggota badan, dan Allah maha suci dari tempat dan arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Satu. Dua, salah seorang ulama terkemuka lainnya yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i rahimahullahu ta'ala, yang merupakan Imam At-Tariqah Ar-Rifa'iyah, pimpinan atau Imam Tarekat Ar-Rifa'iyah. Beliau salah seorang ulama terkemuka ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, dan sekaligus beliau adalah seorang sufi sejati, ahli tasawuf, dan bahkan beliau adalah di antara pimpinan para wali Allah. Beliau hidup sezaman dengan Syekh Abdul Fadil Jilani, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Beliau memiliki beberapa karya yang beliau tulis, salah satunya kitab berjudul Al-Burhanul Muayyad. Isinya penjelasan tentang ahlu turuk, tentang ajaran-ajaran para ahli tarekat, kaum sufi, para ahli tasawuf, termasuk di dalamnya penjelasan tentang akidah para ulama sufi, keyakinan para ahli tasawuf. Di antara yang beliau tuliskan di dalam kitabnya ini, Al-Burhanul Muayyad,
Beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bizahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, hindarkanlah atau jagalah akidah-akidah kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bizahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah, dengan zahir apa yang mutasyabih dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah. Fa inna dhalika min usulil kufri, oleh karena berpegang teguh dengan zahir teks-teks mutasyabihat baik daripada Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah, min usulil kufri, adalah di antara pangkal-pangkal kekufuran, yang dimaksud di antara penyebab utama seseorang jatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam. Apa yang dimaksud dengan teks-teks mutasyabihat? Teks-teks mutasyabihat adalah teks yang mengandung makna yang banyak, lebih dari satu makna, yang secara zahir seakan-akan memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Nanti kita akan bahas beberapa teks-teks mutasyabihat. Saya ulang lagi, teks mutasyabihat adalah ma lam tattadih dilalatuhu aw ma yahtamilu awjuhan adidah, yaitu teks yang mengandung makna yang banyak, lebih dari satu makna, yang secara zahirnya seakan-akan memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Makna zahirnya seakan-akan, tetapi makna yang bukan demikian itu. Ada banyak teks-teks mutasyabihat baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i menyatakan dalam kitabnya ini Al-Burhanul Mu'ayyad, jangan sampai kita mengambil makna zahir daripada teks-teks mutasyabihat tersebut sehingga disandarkan kepada Allah anggota-anggota badan, tangan, kaki, kepala, rambut, mata, telinga, na'udzubillah. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i mengatakan keyakinan demikian itu min usulil kufri, adalah penyebab utama jatuh dalam kekufuran. Dan di akhir zaman ini akidah rusak semacam itu banyak berkembang, sebagaimana demikian dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa ketika nanti zaman sudah semakin dekat kepada kiamat, ada sekelompok orang dari umat Islam ini yang menjadi kafir keluar dari Islam. Penyebab utamanya apa? Yasifunallaha bil jismi wal a'dha, karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan, mengatakan Allah memiliki jisim, memiliki tubuh, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota-anggota badan. Na'udzubillah. Dan fenomena ini di akhir zaman ini banyak merebak di masyarakat kita karena semakin kurangnya pembelajaran aqidatut tanzih, akidah tentang kesucian Allah, aqidatut tauhid. Nah, maka ini wajib perhatikan. Ulama lainnya, Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani membuat
bait-bait syair sejumlah 144 bait syair. Dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, bait-bait syair. Dalam menjelaskan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal dengan jauharatut tauhid, bait-bait syair ini. Di antara bait syair dari 144 bait yang beliau tuliskan, salah satunya beliau mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu wa rum tanziha. وكل نص أو ما تشبيها أوله أو فوقه وروم تنزيها وكل نص dan setiap nas, setiap teks yang dimaksud, baik teks Al-Quran maupun teks hadis-hadis Rasulullah, awhamat tashbiha, yang seakan-akan memberikan kesan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, itu tadi yang disebut dengan teks-teks mutasyabihat, awwilhu, ta'willah dia. Apa yang dimaksud ta'wil? Artinya jangan difahami teks-teks tersebut dalam makna zahirnya, dalam makna harfiahnya. Warum tanziha, dan pahamilah terkait dengan kesucian Allah. Allah tidak menyerupai makhluknya. Teks-teks mutasyabihat tersebut tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Berikut ini beberapa di antaranya, karena ada banyak dan sebenarnya semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab karya mereka masing-masing. Salah satunya dijelaskan oleh Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah dalam kitab berjudul Idhahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til. Jelaskan pula oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahman Ibn Al-Jawzi dalam kitab namanya Daf'u Syubahit Tashbih bi Akaffit Tanzih, dan oleh para ulama lainnya, ada banyak. Di antaranya yang merupakan teks mutasyabihat yang tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Satu, dari hadis dulu, kita kutip beberapa hadis, nanti ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya satu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah khalaq Adam ala suratihi. Inna Allah, sungguhnya Allah khalaq Adam, menciptakan Nabi Adam. Nah, di sini ada kalimat ala suratihi. Surah itu makna harfiahnya bentuk. Hi di sini namanya domir. Domir itu adalah kata ganti orang ketiga, istilah kita begitu, kata ganti ketiga. Suratihi, bentuknya. Nah, nya ini kembali ke mana? Dijelaskan oleh para ulama kita, setidaknya ada dua pendapat ulama kita dalam menjelaskan hadis ini. Satu, menyebutkan bahwa yang dimaksud ala suratihi dalam hadis ini ay ala surati Adam. Inna Allah, sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Bentuknya siapa? Bentuknya Nabi Adam sendiri, seperti itu adanya. Bukan di atas bentuknya. Kalau nyanya ini kembalinya kepada Allah, bukan itu. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran.
Paham? Paham tidak ini? Bagaimana ini? Paham tidak? Saya maju terus ini ngomong. Kalau nggak paham, sayang-sayang percuma yang belakang-belakang. Sebagian ulama menyebutkan terkait dengan sebab adanya hadis ini, sebut dengan sababul wurud. Sababul wurud, sebab datangnya ini hadis. Istilahnya begitu. Kalau ayat Al-Qur'an disebutnya namanya sababun nuzul. Kalau hadis sebutnya namanya apa? Sababul wurud. Diriwayatkan ada dua orang berantem. Bahasa kita mau berantem, saling memukul, lalu salah satunya memukul wajah temannya, kalau bahasa kita digampar. Lalu kemudian oleh Rasulullah tergur, kata Rasulullah, kalau kalian berseteru jangan saling memukul apalagi memukul wajah. Lalu kata Rasulullah, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuk orang ini. Artinya bahwa wajah manusia itu dimuliakan. Jangan memukul wajah. Nah, jadi kata ganti dhamir dalam hadis ini suratihi kembalinya kepada orang yang dibukul pada wajahnya tersebut. Paham tidak ini? Ini adalah sababul wurud supaya tidak difahami secara salah hadis ini, oleh karena ada sebagian orang dengan pemahaman yang rusak, dia mengatakan innallaha khalaqa adama ala suratihi, dia memahaminya semuanya Allah menciptakan Nabi Adam seperti bentuk Allah yang sendiri. Dia menetapkan bentuk bagi Allah, menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah, memiliki muka, wajah, kepala, tangan, kaki dan seterusnya. Nauzubillah. Saya ulang lagi. Terkait hadis ini, ada banyak tafsiran ulama kita. Satu, sebagian ulama mengartikan ada suratihi yang dimaksud, surati Adam nafsi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam adalah di atas bentuk Nabi Adam seperti itu adanya. Satu. Dua, sebagian ulama mengartikan makna hadis ini, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, yang dimaksud di atas bentuk orang yang dipukul. Karena sababul wurud hadis ini adalah ada dua orang yang saling memukul, dan salah satunya memukul wajah temannya. Dan ditegur oleh Rasulullah, jangan kau memukul wajah, karena sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, di atas bentuk orang seperti ini. Seperti ini kurang lebih sama. Nah, ini kan anak Adam semua. Kita semua anak Adam, bukan orang Arab doang yang mancung, kita yang pesek-pesek juga sama. Keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Yang bule, yang hitam, yang coklat seperti kita ini. Yang mancung, yang pesek, yang tinggi, yang pendek, semuanya apa? Keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Ala suratihi yang dimaksud adalah bentuk orang yang dipukul tersebut. Paham ini? Paham ya? Atau enggak percaya paham ya? Dua, tiga. Ada lagi tafsiran ulama lain yang terkait hadis ini. Menurut sebagian ulama lainnya, bahwa yang dimaksud suratihi, hi-nya di sini dhamir kembalinya kepada Allah. Tetapi maknanya di sini dalam makna idhafatut tasyrif, penyandaran surah kepada Allah dalam makna memuliakan bentuknya. Dalam bahasa Arab biasa dipakai penyandaran kata benda disandarkan bagi Allah untuk menunjukkan kemuliaan bagi benda tersebut. Contoh,
Di dalam Al-Quran Ka'bah disebut Baiti. Allah menyebut apa? Baiti. Atau Ka'bah kita sebut dengan Baitullah. Apa artinya Baitullah? Bukan artinya Allah di dalam Ka'bah, tapi maknanya apa? Baitun musyarrafun indallah, adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, penyandaran kata benda kepada Allah litasyrifihi, untuk memuliakan benda tersebut, menunjukkan bahwa benda tersebut memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan. Unta Nabi Saleh yang merupakan mukjizatnya, mukjizat Nabi Saleh dalam Al-Qur'an disebut dengan naqatullahi. Kenapa itu artinya unta? Unta betina. Naqatullahi wa suqiyaha. Disebut apa? Naqatullah. Apa maknanya? Untanya, mana harfiahnya? Untanya Allah, bukan berarti Allah naikin unta itu. Tapi yang dimaksud apa? Itu unta memiliki keistimewaan karena mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, keluar dari batu yang tidak ada lubang sama sekali. Keluar dari batu yang tidak ada rongganya sedikit pun. Makanya ini mukjizat bagi Nabi Saleh. Yang karena itu maka naqah atau unta betina dalam hal ini sandarkan kepada Allah, naqatullah. Penyandaran di sini untuk menunjukkan kemuliaan baginya, artinya memiliki keistimewaan unta tersebut dibanding unta-unta lain. Nah, ini namanya idhafatut tasyrif. Dapat dipahami nih? Paham tidak? Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Qur'an disebutkan mir ruhihi fa nafakhna fihi bir ruhina. Ruhina, na itu dalam bahasa Arab artinya kita atau kami. Yang dimaksud Allah. Penyebutan kami bagi Allah bukan artinya Allah banyak, tapi al-mu'azzim nafsa, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ingat ini. Kadang kita mendapati teks-teks Al-Quran Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata nahnu, mana harfiahnya kami. Firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu yang dimaksud bagi Allah bukan artinya Allah banyak, tapi yang dimaksud apa? Yu'azzim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Ruh Nabi Isa dalam Al-Quran disebutkan mir ruhina. Min ruhina, makna harfiahnya dari ruh kami. Nabi Isa itu penciptaannya tidak seperti umumnya manusia. Enggak ada babanya. Allah memerintah malaikat untuk meniupkan ruh kepada rahim Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa dengan kuasa Allah. Fanafakhna fihi min ruhina. Nah, disebutkan dalam ayat ini min ruhina, dari ruh kami. Demikian maknanya. Bukan artinya Allah punya ruh, terus sebagian ruh Allah diparuh kemudian dimasukkan kepada rahimnya Siti Maryam. Bukan. Tapi yang dimaksud min ruhina ay ruhun musyarrafun, ruhun musyarrafatun indana, ruh yang dimuliakan oleh kami. Paham ini? Ini namanya apa? Idhafatut tasyrif. Nah, demikian pula dengan hadis Rasulullah itu tadi, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Menurut sebagian ulama yang memaknai kata dhamir hi di sini kembali kepada Allah, yang dimaksud adalah suratul musyarrafatun indallah, bentuk yang dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya Allah memiliki bentuk seperti Nabi Adam, seperti manusia kita ini, tapi yang dimaksud adalah bahwa bentuk manusia ini dalam penciptaannya adalah bentuk yang dimuliakan oleh Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya.
Karena itu dalam Al-Quran ayat lain Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya penciptaan. Kepala di atas. Udang kepalanya di bawah. Makanya jadi ledekan, dasar otak udang. Oke. Otak udang isinya apa? Kotorannya. Itu kotorannya ditaruh di otaknya, di kepalanya. Penciptaan bentuk manusia ini sebaik-baiknya penciptaan. Dapat dipaham ini? Nah, jadi terkait dengan hadis ini, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Paling tidak ada tiga tafsiran. Dan lebih daripada itu, ada lagi tafsiran lain dari para ulama kita. Yang jelas bahwa hadis ini tidak boleh difahami bahwa Allah memiliki bentuk seperti manusia. Na'udzubillah. Tidak boleh difahami dengan dasar hadis ini bahwa Allah punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung. Na'udzubillah. Itu keyakinan demikian adalah keyakinan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu keyakinan kufur. Walaupun orang yang mengaku muslim, tapi kalau seorang berkeyakinan demikian itu rusak akidahnya, bukan orang muslim. Al-Imam Syafi'i, imam kita Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa-Nazair, mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i bahwa Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita, ulama besar dari ulama salaf, beliau wafat tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Al-Mujassimu kafirun. Orang yang berkeyakinan jisim bagi Allah, menjisimkan Allah, mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki badan, tersusun dari anggota-anggota badan, kafirun, adalah seorang yang kafir. Bukan saya ngomong, saya menyampaikan perkataan dari Imam Syafi'i. Al-mujassimu kafir. Kembali lagi, maka tidak boleh difahami hadis ini, juga beberapa hadis lainnya, ada banyak hadis-hadis mutasyabihat, juga ayat-ayat Al-Quran yang diantaranya terdapat ayat-ayat mutasyabihat, itu semua tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Satu, paham ya? Dua, hadis yang menyebutkan kata al-wajh disandarkan bagi Allah. Dan bahkan ini juga disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran contohnya seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ayat lain firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ada penyebutan kata al-wajh yang disandarkan bagi Allah. Juga beberapa ayat lainnya, juga dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah, أَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. Aqrabu ma takunu al-mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baytiha, rawahu al-Bukhari. Ada hadis lain sabda Rasulullah menyatakan terkait dengan orang yang berangkat dari rumah menuju masjid seperti ini untuk tujuan salat berjamaah ibadah di dalamnya, lalu di dalam perjalanannya dia membaca kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kalimatnya cukup panjang, isinya tawassul sebenarnya. Rasulullah mengajarkan dalam hadis ini. Di
diriwayatkan oleh para ulama kita, oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam Abu Dawud dan lain sebagainya, oleh Al-Hafidh At-Tibyati dan lain sebagainya. Redaksi doanya itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilin 'alayka wa bihaqqi man shaya hadha fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riyan wala sum'atan farajtu tibqa safatika wa tibqa mardatika as'aluka an tumkidani minan nar wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lalu di akhir hadis kata Rasulullah, siapa yang membaca itu kalimat dari rumah dalam perjalanannya menuju masjid, man kharaja min baitihi ila shalat, menuju salat, membaca itu kalimat, istaghfar lahu 70 alf malakin, maka memohonkan ampun baginya oleh 70 ribu malaikat. Masya Allah, 70 ribu malaikat beristighfar bagi orang tersebut. Wa aqbalallahu alaihi biwajhihi. Nah, di sini ada kata-kata wajah disandarkan kepada Allah. Saya ulang lagi. Dalam banyak hadis ada penyebutan kata al-wajah disandarkan bagi Allah, juga penyebutan itu ada dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, kata al-wajah ini tidak boleh difahami dalam makna muka atau wajah. Anggota badan yang merupakan bagian dari kepala. Nauzubillah, Allah Maha Suci dari itu. Tapi makna hadis ini, aqbalallahu alaihi biwajhihi ay ar-ridha anhu, yang dimaksud Allah meridainya. Kata al-wajah dalam bahasa Arab itu biasa dipakai dalam makna ar-ridha. Contoh, misalkan dalam bahasa Arab, kamu saya kasih hadiah nih kitab, liwajhillah. Saya beri ini kitab buat kamu apa? Liwajhillah. Apa artinya liwajhillah? Untuk mencari ridha Allah. Paham ini? Bukan artinya untuk mencari wajah Allah, nah. Untuk mencari muka, nah. Bukan mencari muka Allah. Tapi apa? Liwajhillah ay li mardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Itu biasa dalam bahasa yang digunakan seperti itu. Termasuk makna hadis ini, aqbalallahu alaihi biwajhihi, artinya ar-ridha anhu, Allah meridhai orang tersebut, bahkan diistighfarkan oleh 70 ribu malaikat. Paham ini? Nah, jadi kata al-wajh disandarkan bagi Allah tidak boleh difahami dalam makna al-juz'ul ma'hud. Tidak boleh difahami dalam makna anggota badan seperti yang kita kenal ini, yang merupakan bagian daripada kepala kita. Allah Maha Suci daripada itu. Dapat dipahami ini. Dua. Tiga. Ada hadis lainnya, ini juga sering dikutip oleh beberapa orang tapi disalahfahami. Nauzubillah. Disebutkan dalam hadis ini bahwa hati manusia, qalbul 'abd, disebutkan dalam redaksi hadisnya, baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Asabi' dalam makna harfiahnya ini, asabi' itu artinya apa? Jari-jari. Isba'ah jamaknya asabi', ini namanya asabi'. Seluruhnya ini asabi', walaupun satu-satunya memiliki nama masing-masing. Ada yang al-ibham, as-sababa, al-wusta, al-khinsar, al-binsar dalam bahasa Arab. Sama kurang lebih dengan kita, ini jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, ada sebut jari-jari juga sama itu. Bahasa Arab enggak, bahasa Arab itu kaya. Bahkan setiap bagian ini memiliki bahasa tersendiri dalam bahasa Arab. Ini rohah. Ini seluruhnya kaf. Batnul kaf. Ini rohah.
Ini ada namanya sendiri, ini ada namanya sendiri. Kalau kita apa ini? Telapak tangan aja boleh. Bahasa Arab itu kaya sekali. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa hati seorang manusia itu baina asabi'ir rahman. Tidak boleh hadis ini difahami bahwa Allah memiliki jari-jari yang banyak atau memiliki dua jari. Baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Sebagaimana dalam redaksi hadisnya demikian. Hadis ini tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya demikian itu. Na'udzubillah. Kalau ada orang berkeyakinan dalam memaknai hadis ini bahwa Allah memiliki jari-jari, punya anggota badan, tangan, yang tersusun daripada jari-jari, tulang, daging, darah, ini orang dihukumi kafir, bukan orang muslim. Tapi yang dimaksud hadis ini, sebagaimana lanjutannya itu memberikan pemahaman terhadap takwil hadis ini sendiri, yuqallibuhu kaifa syaa. Apa yang dimaksud? Ini adalah ungkapan bahwa Allah menguasai hati setiap orang dan Allah membulak-balikan hati tersebut. Allah memberi petunjuk bagi seorang untuk menjadi mukmin mudah bagi Allah. Sebagaimana sebagian hambanya dijadikan kafir oleh Allah, mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Allah menjadikan hati seorang untuk memiliki kekuatan dalam berbuat ketaatan, mudah bagi Allah. Yuqallibuh, membulak balikan kaifasha, seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang dimaksud baina asbu'aini min asabi'ir rahman bukan artinya bahwa Allah punya dua jari-jari begini. Lalu jari-jari setiap hamba itu ada di jari-jarinya Allah. Nauzubillah. Tapi yang dimaksud ungkapan ini adalah untuk menjelaskan bahwa hati setiap orang hamba itu betul-betul di bawah kekuasaan Allah, yang jika Allah berkehendak, Allah menjadikan mukmin, menjadikan kafir, menjadikan seorang taat, menjadikan orang soleh. Paham kira-kira? Bukan dalam makna harfiah ya, bukan. Kurang lebih bentuk metafor ungkapan semacam ini kadang-kadang dipakai dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Metafor, paham ya? Majas. Kalau saya bilang begini, ah itu orang udah ada di tangan saya. Orangnya di mana? Gimana tahu? Tapi saya bilang udah di tangan saya. Tahu? No. Menusul-nusulkan apa? Pasar Ciledug, Lembang. Wah, orang-orang sana ada di tangan saya semua. Mana? Emang ada? Tapi yang dimaksud apa? Menguasai mereka. Ada berarti paham ini? Nah, jadi ungkapan hadis ini bukan untuk menetapkan bahwa Allah memiliki anggota-anggota jari-jari, anggota badan, tangan, atau anggota badan lainnya. Dapat tiga doang ini. Alhamdulillah, Allah a'lam bishawab. Lumayan tiga juga dah. Mudah-mudahan minggu depan lagi, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya maulana, ya ma'bud. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ulumatan tanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. مرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل.